Dibelah kita ke perkembangan sidang Dewan Rakyat. Bagi mengawal penggunaan vape kalangan remaja bawah usia 18 tahun, pindaan Akta Makanan 1983 khususnya definisi rokok perlu ditambah dengan memasukkan definisi asap rokok dan wap. Untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama Margaret Gambang di Parlimen. Teruskan, Margaret. Ya, Fatil, semalam ketika menggulung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2016, peringkat jawatan kuasa kerajaan bercadang untuk menggubal undang-undang baharu bagi mengawal penggunaan vape yang mengandungi cecair nikotin dalam perisainya. Usaha berkaitan sedang giat dilakukan dan Kementerian Kesihatan merancang untuk menggubal Akta Makanan 1983, peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2011 terhadap penggunaan rokok elektronik termasuk vape dan juga shisha. Nanti malam Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Hilmi Yahya berkata pindaan perlu kerana peraturan sedia ada belum kukuh untuk mengawal penjualan dan penggunaan vape. Di dalam hal untuk mengawal penjualan rokok, penjualan vape ni rokok elektronik kepada remaja di bawah 18 tahun, sekarang kemudian di bawah atas kawalan makanan, kita sedang berusaha untuk menambah peraturan tu. Peraturan supaya definisi rokok tu ditambah sekali lagi dengan vape dan dengan wap. Mana rokok isap rokok, bila pasang rokok isap asap. Hari ini kita masuk sekali lagi wap. Bila wap maknanya penjualan oleh kepada anak muda bawah 18 tahun tak boleh. Dan mengisap di kawasan larangan rokok pun tak boleh. Itu akan kita buat. Ya, jelasnya walaupun terdapat kajian mengatakan vape lebih selamat berbanding rokok, namun kesahihan mengenainya belum dapat dimuktamadkan. Ini kerana tiada kajian menyeluruh dilakukan termasuk risiko penggunaan vape dalam jangka masa panjang. Dan berhubung larangan penjualan secara terbuka dan ketetapan untuk penjualan cecair vape hanya di farmasi tertentu, kerajaan akan merujuk kepada jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dan keberkesanannya. Baik, dalam perkembangan lain pula, pengguna navigasi Google Map dan juga Waze adalah tertakluk kepada polisi peribadi antara pengguna dan penyedia perkhidmatan. Justru tiada keperluan untuk kerajaan mengawal penggunaan aplikasi berkenaan buat masa ini. Isu salah guna data peribadi pengguna yang menggunakan aplikasi navigasi berkenaan juga tidak wujud. Itu yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari yang menjawab pertanyaan Datuk Raimi Unggi, Wakil Tenom, berkaitan ancaman keselamatan daripada penggunaan aplikasi berkenaan. Kita melihat dari segi penggunaan Google Map dan juga Waze, ianya lebih berdasarkan kepada user base. Maknanya kata, seperti yang saya maklumkan tadi, ia adalah satu engagement, iaitu privacy policy antara kita sebagai pengguna dan juga pihak Waze. Sebab termasuklah juga dengan penggunaan Google. Jadi sekiranya apabila kita kerana benda ini adalah satu optional, adalah pilihan kepada pengguna. Jadi apabila kita memasuki satu perjanjian antara kita dengan Waze, kita tertakluk kepada terma-terma di dalam privacy policy antara kita dengan Waze. Dan sekiranya salah satu pihak merasakan beliau tidak mahu meneruskan perjanjian antara kita dengan Waze, boleh dibatalkan. Jelasnya penggunaan aplikasi itu juga bukan satu kesalahan di bawah Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 yang dikuasakan kementerian kerana ia terpakai kepada pemrosesan data peribadi dalam transaksi komersial dan melindungi data peribadi seseorang. Justru beliau menasihatkan pengguna meningkatkan kawalan bagi mengelak data peribadi disalahguna pihak-pihak tertentu. Dan kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia juga sentiasa bekerjasama dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam memantau aplikasi dan penggunaan internet yang boleh mengancam keselamatan negara. Baik, dalam pada itu juga hari ini Dewan turut dimaklumkan bahawa pengangguran dalam kalangan belia tidak sepatutnya timbul kerana banyak peluang pekerjaan disediakan dan kebanyakan belia yang menganggur adalah mereka yang terlalu memilih pekerjaan. Namun sebagai kementerian yang bertanggungjawab memperkasa pembangunan belia, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Dato' M. Saravanan menjelaskan pelbagai program diperkenal untuk membantu belia mendapat pekerjaan.
walaupun menjadi gaduan, unemployed dan unemployable two different situation. Tuan yang diputuskan dengan izin. Walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan mengambil aspek-aspek untuk memastikan pembangunan belia setara ataupun selari dengan pembangunan negara, dengan program-program kemahiran dan keusahawan untuk golongan belia. Walaupun ada graduan, tidak dapat peluang-peluang pekerjaan, kita melahirkan program-program keusahawan untuk golongan belia dan program keusahawan dan latihan kemahiran sepenuh masa dan jangka pendek di IKBN, program perintis dan program latihan kemahiran tidak formal, kerjasama smart partnership dengan agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta dan NGO. Jelas Datuk Sri Datuk M. Saravanan juga, komposisi penduduk Malaysia yang hampir 50% daripadanya golongan belia menjadikan pemerkasaan belia juga tertumpu kepada pelbagai aspek. Ini termasuk program Parlimen Belia Malaysia, Felo Perdana, program keusahawanan, pemerkasaan badan-badan belia, hubungan belia antarabangsa, pembangunan sahsiah dan pembangunan kemahiran. Dan belia juga dilibatkan dalam pelaksanaan program utama negara seperti Hari Belia Negara yang mampu menterjemah idea dan tenaga mereka menerusi sesi forum dan persidangan peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Itu sahaja yang sempat saya bawakan kepada anda dari lobi parlimen untuk apa yang berlaku di dalam sesi soal jawab pada 11 pagi tadi, dan sekarang Dewan sedang berhenti rehat sehingga jam 2.30 petang sebelum menyambung perbahasan. Dan untuk mempericikan lagi dengan lebih lanjut mengenai apa yang berlaku untuk sidang Dewan Rakyat pada hari ini, jangan lupa untuk saksikan kami dalam laporan penuh pada jam 10.30 malam nanti menerusi Parlimen 13. Kembali bersama dengan Fatil. Dan Margaret Gambang di Parlimen. Terima kasih.